Datang ya 0119. Mas 025 ini nampaknya akan segera berangkat checkpoint dulu. 025 Monjali ini tim via Temanggung. Selanjutnya ada Agra Mas ini yang SR2 ya guys bodinya. Belum tahu ini nopinnya berapa, ini juga akan segera diberangkatkan. Langsung merapatkan barisan di tempat checkpointnya guys. Dan ini Monjali 025 tujuan air Bogor akan segera berangkat guys. Loh, lewat sana guys, nyolong dulu apa gimana ini, kok nggak balik ke exit tol nih, nggak tahu lah. Ya yang jelas selamat jalan, juga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang di Agra Mas 025 nickname Monjali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh, jalan-jalan makin jauh. Oke, kali ini kita kembali lagi untuk Antikus. Kali ini kita berada di depan rumah makan Kendil Mas. Ini rumah makannya PO Agra Mas dan baru beberapa unit yang sedang terparkir di sana untuk melakukan servis makan. Dan ini ada satu unit SR2 ya, Agra Mas SR2 yang baru checkpoint akan segera diberangkatkan. Sementara yang baru saja diberangkatkan ada Agra Mas 025 Monjali tujuan air Bogor menuju ke arah jalur lama Alas Roban. Nggak tahu ini rutenya bakalan naik tol di mana, nggak tahu apakah kesana nyolar dulu atau gimana, nggak tahu kita. Seperti apa keseruannya, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh, jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Untuk Agra Mas BM 105 ternyata guys sesuai dengan berbodies SR2 segera diberangkatkan. Ini di jam berapa ya ini? 19.39. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Sebenarnya ini Agra Mas akan masuk guys. Nomor berapa ini? 084 apa ya? Oke masuk. Iya 084 guys. BM 084 Luxury Coach. Sementara ini BM 129 sepertinya ini baru checkpoint. Oke ini BM 129 guys menuju ke jalur lama. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Satu unit terpantau ini, apakah Agra Mas ini? Ambil sen kiri sudah. Ya benar Agra Mas guys. Bareng dengan apa itu ya? Nampaknya akan berjalan lurus. Oh, bareng dengan Berlian Jaya guys. Oke, dan ini 091. Oke, dan kondisi saat ini di jam 20 lebih 20 menit ya guys. Di rumah makan Kendil Mas ini ada BM 091 ini yang baru saja datang. Terus sampingnya coba kita lihat nanti ya. Nah, sampingnya ini 052 apa ya? Iya, 052 guys. Dengan livery yang lain ya daripada yang lain. Kemudian di sampingnya 050. 050 terus ada 084. Dan yang terakhir ada 085. 085.
Oke, dan total saat ini di jam 20 lebih 20 menit ada 1, 2, 3, 4, 5 unit bus. Datang guys, 0119. Mungkin itu 050 atau 05 PM 050 segera diberangkatkan guys di jam 20 lebih 25 menit. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpangnya. Satu lagi datang guys di jam 20 lebih 27 menit. 051 sepertinya ini. Merapatkan barisan di sampingnya 052 ini. Ini pada baru masuk tapi lewat jalur lama guys. Dari arah barat ini lewat jalur lama ini sepertinya. Enggak lewat tol malahan. Coba kita lihat ya. Oke, ini sudah terlihat guys. Dari arah barat ini sepertinya guys, dari jalur lama tapi wih, cakep banget, 088. Masuk dan di belakangnya ada satu unit lagi ini. Oke, saat ini di jam 20 lebih 30 menit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ada satu lagi nih yang masih ada di balik atau di depan sana ya guys ya, terparkir 8 unit bus Agriamas to servis makan malam ini, dan ini akan segera diberangkatkan 084 guys. Mesin Mercedes-Benz. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Ini Agriamas 084. Kemudian 052 guys, 052 juga akan segera diberangkatkan. Dengan kru yang beda dari yang lainnya guys, entah artinya apa tapi ini ada artinya kenapa liverinya beda ya guys ya. Sang 52. Dan kita ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari PO Agriamas dengan Opin BM 052. Kalau nggak salah ya, ini livery yang beda kayak gini, ini kalau nggak salah tujuannya nanti ke Sumatera. Cuman nggak tahu, bisa coret-coret di kolom komentar bagi teman-teman yang lebih tahu. Lima guys, juga akan segera diberangkatkan ini. Dan kita ucapkan selamat jalan, juga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Ini Agriamas dengan Opin BM 085. Datang satu lagi R14 guys, berbodi SR2 ini. Wih, unit terbaru ini. SR3 maksudnya. Oke, dan mungkin cukup sekian untuk pantauan sedikit tadi di rumah makan Kendil Mas, dan tadi sedikit kita sebentar mampir di rumah makan Rasejo juga. Dan saat ini terparkir ada 1, 2, 3, 4, 5, di sebelah sana ada 6, 7, 8 sepertinya.
8 unit bus Agramas yang saat ini masih berada di rumah makan Kendilmas untuk melakukan servis makan. Dan sekian dulu untuk aktif bus kali ini. Terima kasih banyak sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ternyata di parkiran depan ada satu unit, guys. Dengan SR3 Sweet Kombi bus. Jadi yang bagian seat depan sampai tengah ini sepertinya kelas eksekutif saja deh. Eksekutif atau super eksekutif lah. Kemudian dari tengah ke belakangnya ini adalah kelas sleepernya. Jadi ada dua kelas lah, dua kelas, ada kelas eksekutif dan ada kelas sleeper. Mantap ini. Unit paling bawah ini. Mantap tenan, guys. Masih sangat glowing sekali ini, armada paling baru pokoknya dengan mesin Mercedes-Benz 1626 dan menopang bodi legasi SR3 dengan konfigurasi seat dua-dua untuk depan sampai tengah dan sleeper class untuk dari tengah ke belakang. Mantap.